everyone, welcome back to my channel Study Reo. Di video kali ini, aku bakal sharing tips yang super gampang ke kalian untuk gimana caranya menambahkan aesthetic font ke dalam Microsoft Word. Kalian penasaran? Stay tune ya! Pertama, kita buka Google dulu, lalu kita search dafont.com. Nah, websitenya yang ini. Terus di website itu, kita langsung disediain banyak banget pilihan jenis font, dari yang lucu sampai yang estetik juga. Tinggal kalian pilih aja deh, kalian sukanya yang mana. Misalnya aku pilih yang Allegra ini. Di sebelah kanan ada tombol download, langsung kita klik aja. Tinggal kita cek ulang aja di file downloads untuk memastikan kalau fontnya udah berhasil di-download. Berikutnya kita copy file zip Allegra tadi ke file baru di desktop, kita bikin baru file font namanya. Terus tinggal kita extract filenya, extract here aja. Lalu kalian bisa lihat ada tulisan Allegra font, ada file baru, itu klik kanan lalu diinstall aja. Berarti fontnya bakal langsung diinstall ke Microsoft Word kita. Di Microsoft Word tinggal kita search aja nama font yang kita download tadi, Allegra, tuh dia langsung muncul. Lalu sekarang coba kita tulis pakai Allegra tadi. Teman-teman, sekian video hari ini, semoga bermanfaat, dan kalau kalian suka, boleh banget dipencet tombol like-nya ya. Oh iya, jangan lupa dipencet juga tombol merah subscribe-nya ya, supaya kedepannya aku lebih semangat lagi bikin videonya. Kalau kalian punya request video di bawah yang pengen aku bikin, kalian langsung komen aja ya, aku seneng banget nih balesin komen-komen kalian. See you on my next video, and bye!